tanda cowok introvert suka sama kita. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Tidak hanya pria extrovert atau yang pandai berkata-kata saja yang bisa mengungkapkan perasaan dengan romantis kepadamu. Seorang pria introvert, kaku, dan pendiam juga punya cara unik untuk menunjukkan perasaannya pada seseorang yang spesial di hatinya. Dan bisa jadi dia sedang berusaha mengungkapkan hal itu padamu sekarang. Nah, jika kamu punya seorang pria introvert yang sedang kamu sukai atau dekati, kamu bisa mencari tahu lewat video ini. Mungkin saja kamu sudah mendapatkan hatinya. Berikut adalah 10 tanda cowok introvert suka sama kita. Satu, hanya padamu dia mau membuka diri dan dunianya. Salah satu tanda pria introvert punya perasaan dan mengungkapkan cintanya adalah dengan membiarkan kamu tahu soal dirinya dan dunianya. Sebab sama seperti introvert lain, pria introvert juga lebih senang menutup diri dari dunia luar dan lebih senang bermain dengan dunianya sendiri saat dia memberikan kesempatan padamu dan hanya kamu untuk mengenal dirinya jauh lebih dekat dan intens. Itu adalah caranya untuk menunjukkan jika dia punya rasa sekaligus ingin mengungkapkan kepercayaannya pada dirimu. Setidaknya kamu sudah menjadi lebih spesial dari orang lain di hatinya. 2. Rasa cemburu saat kamu dekat dengan orang lain. Tentu saja sama seperti umumnya seseorang yang jatuh cinta, pria introvert juga akan merasa cemburu saat kamu dekat dengan cowok lain. Apalagi sebagaimana yang kita tahu, pribadi introvert adalah pribadi yang tertutup. Sehingga saat dia sudah terbuka padamu, tandanya dia sudah percaya sama kamu sepenuhnya. Jadi saat dia melihat kamu dekat dengan cowok lain, sedikit banyak dia akan merasa terkhianati. Karena sudah terlanjur yakin, kamu adalah orang terbaik dalam hidupnya. Tapi jangan takut kebebasan kamu akan terenggut jika menjalin hubungan dengan pria introvert ya. Hanya kamu perlu memberikan penjelasan agar dia tidak salah paham dan menjaga sikap dengan orang lain supaya tidak membuatnya cemburu. 3. Dia sangat peduli pada hal kecil yang terjadi padamu. Dari luar, penampilan pria introvert rata-rata memang terlihat dingin dan cuek, seolah dia tidak serius dalam menjalin hubungan denganmu. Namun jika kamu punya masalah atau kesulitan, dia akan jadi orang pertama yang akan peduli dan khawatir pada kamu. Bahkan untuk menunjukkan rasa peduli, dia akan berusaha mencari tahu makanan favorit atau kegiatan favorit kamu. Hal ini bukan karena dia ingin menjadi pengikut kamu, tapi karena dia ingin kamu tahu dia sungguh peduli padamu. 4. Dia jujur dan terbuka padamu pada segala hal. Sama seperti orang pada umumnya, selain membuka diri soal dirinya dan dunianya, dia akan berusaha untuk selalu jujur dan terbuka padamu dalam segala hal. Hal itu bukan hanya bukti dia menghargai kamu, tapi juga usahanya untuk menunjukkan jika kamu adalah orang yang spesial di hatinya. Sehingga untuk membuat kamu semakin nyaman dan yakin pada dirinya, dia akan terbuka segala hal pada dirimu. 5. Rela memenuhi undangan pertemuan sosial untukmu. Sebenarnya cowok introvert kurang nyaman saat datang ke berbagai pertemuan sosial. Ia kurang suka berada dalam sebuah kelompok yang penuh dengan banyak orang untuk menunggu seseorang. Namun jika dia rela memenuhi pertemuan sosial demi bertemu denganmu, maka ini menjadi pertanda jika ia memang sedang suka sama kamu. Ia akan senang hati pergi keluar rumah, khususnya hanya untuk bertemu cewek yang disukainya. 6. Pria introvert romantis untukmu. Dia juga akan menunjukkan beberapa sikap romantis meski masih kaku saat sedang bersamamu. Seperti menggandeng tanganmu saat berjalan berdua, mengajak kamu makan bersama, jalan-jalan, atau mencium kamu seperti pasangan lainnya. Namun jangan khawatir, romantisnya itu hanya akan dia tunjukkan pada dirimu. Sebab kamu adalah seseorang yang spesial di hatinya. 7. Bisa jadi pendengar yang baik. Sungguh jika kamu tipe orang yang cerewet, beruntung jika kamu mendapatkan seorang pria yang introvert sebagai pasangan. Sebab dia akan menjadi pendengar yang baik untukmu dan antusias untuk mendengarkan cerita-cerita yang kamu punya. Sehingga dia akan bisa mengimbangi dirimu dan akan membuat kamu semakin sayang saat berada di sisinya. 8. Dia akan menunjukkan kesetiaan.
Salah satu tanda dia setia adalah menjadikan kamu sebagai satu-satunya wanita yang bisa dekat dan selalu bersamanya setiap saat. Selain karena kamu adalah orang yang spesial di hatinya, dia juga tidak akan mudah membuka diri pada orang lain. Jadi kamu bisa yakin dan percaya jika dirinya adalah orang yang setia. 9. Mengungkapkan perasaan secara terus terang. Kebanyakan orang introvert lebih suka menuliskan apa yang mereka rasakan daripada mengatakannya dengan lantang. Pesan teks adalah bentuk komunikasi yang lebih mudah bagi orang introvert dibandingkan telepon atau video call. Namun begitu, orang introvert merasa suka dan nyaman, mereka akan lebih mungkin mengungkapkan perasaannya kepadamu. 10. Berusaha menyukai hal yang membuat kamu bahagia. Percaya atau tidak, cowok introvert itu romantis dengan cara mereka sendiri. Mereka akan berusaha untuk selalu berada di dekatmu dan membuatmu senang dengan menyukai hal yang membuat kamu bahagia. Misalnya kamu menyukai traveling, mereka akan berusaha untuk menyukai traveling. Akan tetapi tetap mempertahankan wajah datar dan gengsinya. Oke sobat, itulah tadi 10 tanda cowok introvert suka sama kita. Cowok introvert lebih suka meluangkan waktu untuk sendirian. Gak heran kalau lebih dikenal sebagai cowok yang punya kepribadian misterius. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.